Oh, Mak. Ngeri, Wak. Tengok. Ah, begitulah jadinya. Mantap. Oke, habis, guys. Baru kutinggal sebentar udah habis. Ngeri dia nih. Nah, woi. Woi, kau orang tampilan lo makan ini kan? Belum ke sini kan? Hari ini kita bakalan keliling-keliling di Tembilahan ya, kota Tembilahan. Nah, jangan lupa pakai helm. Jadi di sini menggunakan helm satu boleh ya. Nah, jangan lupa pakai masker guys, karena di sini masih razia masker dan vaksin. Jadi pastikan kalian sudah vaksin dan memakai masker. Wah, ada jembatannya unik. Ya. Martabaknya ya. Memang kau tahu tempat martabaknya? Oh. Jadi ceritanya aku diajak sama tour guide, guys. Mau mencari martabak Cana itu. Ah, ini ada yang kenal enggak dengan masjid sini? Martabak Cana, kota Tembilahan yang paling endul markoto meledul-meledul. Oh, ini masjid apa namanya ini? Amin. Masjid apa namanya? Waduh, tour guide aku nih tak tahu dia, guys. Masjid apa? Jadi kalau kalian yang kalian tahu, silakan komentar-komentar ya. Ini kita ke kanan ya? Hah? Oke, guys, kita ambil jalur kanan. Hebat tour guide aku nih, sebelah megang anak, sebelah megang kamera. Tidur pun dia. Oh. Toko mainan. Kiri ya. Ah, itu masjid. Ah. Itu guys. Hah? Oh iya. Kalumpanan. 1, 2, 3 katanya. Aku kira dia apa juga tadi. Sepeda. Mobil sepeda. Ini dia guys, Masjid Al Huda. Masjid Al Huda, masjid orang Tembilahan ya. Itu di belakang kita ada razia vaksin katanya. Tak tahu nih yang arah ke kita nih ada atau tidak razia vaksin. Tapi kalaupun ada kita udah vaksin ya, jadi aman. Wah, panjangnya gerobak nih, gerobaknya terbesar nih. Udah kayak lori. Buat tengok lah. Ah. Ah, besar, Pak. Tangan sebelah aja dia. Oke, kita naik. Ayo. Oh, ternyata tidak jauh ya. Ayo kita. Oh, di sini jualannya. Oh, gitu. Eh, aku tak nengok kau motong-motong itu tadi ya. Kita buat nih. Nah, cabai ke tidak nih? Cabai ya. Musa. Ini kalau Martabahar Batam lihat nih. Langsung Tembilahan dia nih. Dulu pernah ada orang baru dari Batam, dia jualan Batam. Ah. Balik sini sampai sini, duduk sini. Dilihatkannya pertama aku jualan. Yeah. Habis itu dipesan dia satu
martabak udah jadi, aku buatkan taruh situ. Nah. Dibongkarnya habis. Dibongkar dia isinya? Dibongkarnya apa isinya? Bang, apa aja isinya? Bombay, Bombay bilang kan sama kol. Nah. Oh, kalau kami tak pakai kol katanya. Bilang juara juga ya? Iya, katanya di Batam. Sana apa bilang kan pakai apa kuahnya? Kuah kari juga katanya kan. Cuma dia pakai kentang. Nah. Pakai kentang dia atas. Ada ya? Enggak, yang kuahnya, di kuahnya. Kalau dalamnya dia tidak pakai kol, cuma bawang bombay, bawang putih. Aku bilang martabak telur biasa atau martabak Mesir, martabak Mesir. Kalau martabak Mesir tidak ada yang pakai kol. Oh. Kalau martabak telur biasa tetap pakai kol. Oh, tetap pakai kol ya? Ya, tetap pakai kol. Bombay perai pakai. Martabak satu, dua, 20. Itu aja sikitnya. Sepuluh cuma, 11. Oh, udah habis yang tadi? Udah. Wow. Cepatnya. Cuman berapa jam kau jualan? Mau jam 8. 2 jam sampai. Nah. Dari tadi nih, kalau aku tahan habis. Iya. Awas kapan, Mas? Awas. Kakak jangan dekat-dekat, panas ya. Jadi kira-kira di pernah enggak sepegang anak orang itu ya. Tapi kebanyakan dia taat. Kebanyakan dia kalau pinggir gini tak panas gitu. Ya. Kecuali kalau dia pegang tengah ini. Bisa lebih lebar lagi. Kuahnya kental. Kuahnya kuah kari ya? Kuah ayam kampung. Ayam kampung. Kuah kari pakai ayam kampung. Kalau mau pakai ayam boleh. Ini kita nggak pakai ayam, ayamnya habis. Ya. Mama, mau deh. Ini. Ini namanya apa, martabak apa nih? Yang ada versi yang lain lah. Banyak versinya. Ada martabak bom cale-cale. Martabak bom. Tapi dia jual kanaya aja kan? Ada perata. Perata kosong juga ada. Kalau mau beli yang perata kosong juga ada. Kalau ini kan martabak telur. Yang perata kosong juga ada. Yang manis juga ada, yang asin juga ada. Tapi ini kuahnya pedas dah? Enggak pedas. Kalau mau pedas ada cabai rawit. Oh, dikasih cabai rawit? Ya, kalau mau pedas tinggal minta cabai rawit ya. Kayak acar gitu? Ya, tidak cabai rawit gitu. Jadi orang Tembilahan wajib coba, ini enak. Enam. Tidak kali kau ya. Tidak. Salamnya cobek. Sini TS. Beda ya. Kalau di Batam. Di sini pelanggannya banyak bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai, pejabat. Jadi ceritanya, aku mau coba nih. Mantap. Tembilahan masih mampir sini kan, yang belum tahu. Ya. Pokoknya jalannya di samping kantor Bea Cukai. Masuk ya. Ada kedai kopi Bahagia. Depan toko alat olahraga. Pokoknya di belakang kantor Bea Cukai. Ini kan kantor Bea Cukai ini. Iya. Iya. Maslah belakangnya kan? Samping. Sampingnya. Jadi kalau masuk gang-gang samping Bea Cukai itu udah warung pertama. Udah masuk warung pertama tuh. Itu berubah sederhana bacaannya.
Ya. Cuma satu-satunya dia sini. Mak, ambil cendol, Mak. Satu. Ini apa lagi? Nih. Martabaknya habis. Besok lagi. Nih. Nih. Ada cendolnya, aku mau yang lain. Hah? Ih, yang lain pula. Iya, habisnya sebelum 5 hari udah habis ya. 4 habis. 2 jam aja dia jualan. Oke. Minum air. Hah? Tapi beda kan. Oh, aku kayaknya tak bisa langsung jadi. Kalau belajar belajar nempel aja kamu kan. Oh, memang pakai susu dia? Ya, ada yang tak pakai susu, ada yang kosong. Oh, gitu kalau ya? Kalau yang kosong itu ya roti Maryam. Kalau pakai susu, roti itu. Ini cuma pakai susu, nomor 3. Wah. Oh, kasih lem. Hah? Dikasih lem. Memang pakai mentega. Jadi dia rasa asin-asin manis. Oh, gitu ya? Jadi kalau masukkan keju boleh enggak? Boleh. Kadang ada yang pakai keju tabur di atasnya. Pakai meses boleh? Nah. Kan ada juga tuh pakai keju mozzarella kan? Ada. Tapi kalau mau udah digulung ini, udah separuh basah, di atasnya kasih keju boleh ya, baru bakar. Baru dia meleleh ya? Meleleh. Kalau di kota-kota besar? Tanah kosong tinggal. Habis. Tinggal soto. Oh mak, ngeri wak. Tengok. Ah, begitulah jadinya, mantap. Terus kau mau cari apa lagi sini? Tak ada. Eh, tapi waktu kita tinggal bentar lagi loh, udah jam tuh mau jam 11. Karena kami mau berangkat lagi guys, mau berangkat ke kampung Pulau Kijang. Jadi ini kita beli oleh-oleh buat kampung ya.